Polisi menangkap seorang juru parkir yang menggunakan mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan untuk bermain judi online di Jalan Sukaramai, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Teddy John Sahala Marbun mengatakan, juru parkir itu berinisial JS berusia 29 tahun dan diringkus pada Sabtu 29 Juni 2024. Ia menyampaikan petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan, satu buah kartu pengenal sebagai juru parkir dan uang senilai Rp91.000. Teddy menerangkan JS bermain judi online dengan melakukan deposit terlebih dahulu senilai Rp20.000. Polisi masih mendalami berapa pemasukan JS sebagai juru parkir per hari, jumlah yang disetor, dan yang dipakai untuk bermain judi slot. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution telah merespon terkait maraknya juru parkir yang bermain judi online menggunakan mesin e-parking. Bobby juga memerintahkan vendor yang memperkerjakan juru parkir untuk memblokir aset e-parking yang bisa dihubungkan ke judi online.